Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfian Candela. Oke, teman-teman, ini singkong ukuran 3 jari orang dewasa ya. Pada kegiatan ini saya menanam singkong ya, karena ada singkong yang kami panen, jadi langsung tanam. Ini ya, sama juga 3 jari. Jadi masih menanam singkong ini, singkong bibit unggul ya tuh. Jadi ada beberapa ya, mungkin belasan batang saya tanam. Jadi seperti itu ya. Waduh, kepleset licin tuh ya. Waduh, biar pakai sepatu bot masih juga kepleset guys. Ini dia, ini singkong sudah saya tanam. Tadi saya tidak review cara menanamnya karena ya umum ya, tanam singkong seperti biasa. Ini ya, itu juga saya tanam di bawah sana, itu 1, 2, 3. Jadi di bawah dari singkong yang sudah saya tanam sebulan yang lalu ya, jadi ada sebulan tidak menanam singkong, ini saya lanjutkan lagi menanam singkong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada ya belasan saya tanam. Jadi nanti progresnya ke sana ya, akan kita tanam, entah tanam apa, serai atau singkong, yang pastinya akan kita tanam ya. Itu sudah kita tebang semua pohon-pohon besar. Jadi pelan-pelan kita akan selalu tanam. Nah, ini ada singkong. Nah, saking suburnya tanahnya ya, jadi dia bercabang 3 nih. Jadi satu cabang aja saya patahkan aja. Fokus satu cabang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini saya patahkan aja, ada lagi ya cabang kedua saya patahkan juga ya nih, karena saya lihat juga yang mana yang paling besar, karena nanti akan susah ya tuh, sudah besar-besar semuanya, karena nanti akan susah untuk pertumbuhannya, jadi harus dirawat. Ini lanjutan ya, saya ukur lagi. Nah, ini juga 3 jari. Jadi semua adalah bibit-bibit unggul. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik like serta subscribe di channel Alfian Candela. Ya, ini ada singkong yang rebah. Jadi singkong ini rebah, dia tidak kuat ya untuk menahan angin. Mungkin juga ini diganggu oleh monyet-monyet sehingga rebah dan pertumbuhannya juga tidak bagus ya. Saya baikin dulu. Ini harus saya tancapkan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.